Mom and Dad, my Thank you. I don't even understand that. Race bullshit. Hi. Is this a racial flaw? Halo sahabat Bones, kembali lagi bersama gue di Case Bones Movie. Pada video kali ini gue akan membahas film yang berjudul Get Out. Film ini tidak ada hantu ataupun jump scare. Film ini juga agak rasis nih guys, di mana orang berkulit hitam dijadikan sasaran dari orang berkulit putih. Sasaran dalam hal seperti apa? Oke lah, daripada kalian penasaran, mending langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Dan seperti biasa, jika kalian menyukai channel ini jangan lupa subscribe dan tonton video ini sampai habis. Film diawali dengan seorang pria berkulit hitam yang bernama Si Maghrib. Ia diminta oleh pacarnya yang bernama Ros untuk mengunjungi rumah mitohanya. Setelah dibujuk oleh bebebnya, akhirnya Si Maghrib OTW. Di tengah perjalanan, Si Maghrib ditelepon oleh temannya yang bernama Rod, yang mengingatkan untuk social distancing karena di akhir-akhir ini sedang marak kejahatan terhadap orang-orang kulit hitam. Tapi Si Maghrib malah paduli bagong. Bakat ku cinta merenya guys. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada rusa yang menghadang mobilnya. Lalu datang polisi yang membantu dan diam-diam mensketsa wajah Si Maghrib. Tapi pacarnya mencegah dan bernegosiasi. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah mitohanya Si Maghrib dan bertemu dengan orang tua Ros. Kemudian, Si Maghrib melihat pembantunya Ros yang bernama Georgina dan Walter, tukang kebunnya, yang sama-sama berkulit hidung. Singkat cerita, Si Maghrib berniat untuk molor. Akan tetapi, ia agak bisa molor. Kemudian ia keluar untuk sebat. Tapi tiba-tiba, Walter berlari menujunya. Kemudian, Georgina noong dari jendela. Dan lanjut berkaca, mungkin dalam hatinya. Apakah aku secantik Ulan Guritno? Kemudian Si Maghrib langsung masuk ke dalam rumah. Tapi tiba-tiba, ia dikagetkan dengan ibu Ros yang sedang duduk. Mereka ngebacot santuy sana-sini. Scene berpindah pada Si Maghrib yang tiba-tiba ada di tempat tidur, sambil ngahulang tarik semalam mimpi atau bukan. Singkat cerita, keluarga Ros melakukan acara tahunan keluarga Armitage. Si Maghrib diperkenalkan dengan semua keluarganya dan bertemu dengan Logan. Lalu Si Maghrib nelpon temannya Si Rod. Katanya dia ketemu Si Logan. Kemudian, Si Maghrib kembali ke acara. Beberapa pasangan tua yang berkulit putih memandang aneh Si Maghrib dan membuat komentar yang tidak nyaman. Si Maghrib diam-diam memfoto Si Logan. Si Maghrib berkumpul dengan keluarganya untuk ditenangkan, dan Logan memaafkan semuanya. Ros juga mengajaknya jalan-jalan, akan tetapi ia memintanya untuk pulang saja. Di sisi lain, bapaknya Ros sedang mengadakan pelelangan misterius di tempat lain. Akan tetapi ia malah melelang Si Maghrib, yang fotonya terpampang di figura. Kemudian, lelangan itu dimenangkan oleh orang tua tunanetra.
saat si Maghrib sedang berkemas, tiba-tiba menemukan foto-foto lama Ross dengan beberapa orang yang berkulit hitam. Kemudian ia semakin curiga terhadap Ross. Saat ingin melarikan diri, dia dicegat oleh Ross. Saat si Maghrib meminta kunci mobil, Ross dan seluruh keluarganya menghalangi si Maghrib. Kemudian ia berkelahi, namun ia tidak mampu karena dihipnotis oleh ibunya Ross. Jeremy, grab his legs, please. Get him alone. No, you can't. Di sisi lain, si Rod meminta bantuan polisi. My boy Chris has been missing for 2 days. He's been abducting black people. Work for him as sex slaves and shit. Scene berpindah ketika si Maghrib diikat di sebuah kursi. Ia dipertontonkan video dari kakek Ross yang menjelaskan semuanya. Kemudian, si Maghrib mendapati kapas dari kursi duduknya, lalu menutup telinganya dengan gumpalan kapas tersebut. Dan kemudian melakukan operasi pengangkatan otak. Jeremy, saudara laki-laki Ross, bertugas membawa si Maghrib. Benar saja, si Maghrib berhasil mengelabui Jeremy. Dan saat Jeremy sedang lengah, si Maghrib langsung menghantamnya sampai ia meninggoy. Si Maghrib juga akhirnya bisa menghabisi Dean dan ibunya Ross. Alhasil, si Maghrib mendapatkan kunci mobil dan langsung tancap gas. Lalu, gas sengaja menabrak Georgina si pembantu. Karena kasihan, si Maghrib membawa Georgina bersamanya. Georgina tiba-tiba menyerang si Maghrib. Baku hantam terjadi di dalam mobil. Lalu terjadi kecelakaan dan si Georgina pun meninggoy. Kemudian, si Maghrib kembali diserang oleh si Walter, yang tubuhnya dicuri oleh kakeknya Ross. Saat si Walter mencekik, si Maghrib menyalakan flash HP. Jadi si Walter sadar sekejap dalam tubuhnya sendiri. Ross juga datang membawa senapan untuk menyerangnya. Ross yang menganggap Walter masih di pihaknya, memberikan senapan itu kepadanya. Lalu mobil polisi pun datang, tapi yang keluar dari mobil merupakan si Rod, sahabat si Maghrib. Hingga si Rod terkapar, dan film pun selesai.